sama nyarinya. Kenapa? Gak susah kan nyarinya? Gak susah, cuma tadi lagi muter-muter aja. Cuman makanya aku mau ketemu dulu, kan aku nih agak susah nih ngerjain skripsi ya mas ya. Bagusnya gimana, karena saya udah hampir mau 5 tahun tapi gak kelar-kelar, mentoknya di skripsi gitu. Iya, ya itu saya minta standar flat semuanya itu 3,5. Berapa? 3,5. 3,5 juta? Pembuatan skripsi kembali marak di dunia akademisi di Provinsi Yogyakarta. Memanfaatkan era digital hingga pesan berantai dari mulut ke mulut, bisnis ini muncul di tengah angka upah minimum Provinsi Yogyakarta yang paling rendah se-Indonesia. Pelakunya adalah mereka yang memanfaatkan kecerdasan intelektual untuk menjalankan bisnis pembuatan skripsi. Untungnya pun menggiurkan, hingga 30 juta rupiah per bulan. Ini kemarin yang... Itu udah jadi mas? Sudah jadi? Oh, yang kemarin minta revisi itu kan. Ini 1-5 yang udah direvisi semua udah jadi ya? Sudah. Tapi ini mas, nanti ketahuan dosen saya nggak, misalnya mas jiplak punya siapa gitu. Nanti saya, kalau ketahuan kan mas nggak jiplak, maksudnya mas kembangkan lagi kan, nggak punya orang di copy ulang kalau punya saya kan? Tidak, ini tuh udah, nggak ngambil skripsi orang lain, tidak. Ini memang harus dikembangkan. Soalnya kalau ada pun sama, nanti masih mbaknya nggak lulus. Maksudnya saya bayar full gitu ya? Nah, full dulu aja. Oh, nggak bisa setengah dulu ya mas ya? Full aja? Bisa, langsung aja. Tapi dijamin ya mas, ini saya sampai lulus jamin. Ya? Praktek jual beli skripsi dan karya ilmiah lainnya sebenarnya terjadi di sejumlah kota-kota besar di Indonesia. Jasa pembuatan karya ilmiah ini pun bisa menerima pesanan pembuatan tesis bagi mahasiswa magister atau jenjang S2. Arahan-arahan gimana cara aku buatkan skripsi yang benar itu. Tapi karena kebentur dengan kerjaan, udah capek, jadi daripada lama ataupun kelay, nanti lulus juga lama, akhirnya saya minta bantuan teman untuk... Ketakutan sih ada, cuman karena kita udah dikasih sama joki poin-poin itu, jadi kita menguasai skripsi yang dibuatkan. Hingga tahun 2016,
ada 139 perguruan tinggi, baik swasta maupun negeri, yang tersebar di Provinsi Yogyakarta. Mulai dari akademi, sekolah tinggi, hingga universitas, dengan jumlah mahasiswa sekitar 300 ribu orang. Jika satu biro jasa menerima 10 pembuatan skripsi tiap bulannya dengan tarif pembuatan 3 juta rupiah per skripsi, maka biro skripsi itu pun mampu mengumpulkan 30 juta rupiah per bulan atau 360 juta rupiah per tahun. Ya, kalau sebulan itu kemampuan saya itu bisa sampai 3 atau 4 judul. Jadi kalau budgetnya juga beda-beda, ada yang 2,5 sampai 4 juta setengah. Nah, kira-kira itu kalau bersih itu paling ya bersih ya di ruangan operasional saya. Jadi operasionalnya tinggi saya itu. Paling yang sekitar antara 5 sampai 6 juta. Ya, kalau kotor itu bisa sampai ya berapa ya, sekitar 14-15 bisa sampai. Soalnya juga ada mahasiswa yang apa ya, yang tidak fair gitu, jadi selesai nggak bayar juga ada. Selain menggunakan jaringan internet, ada tempat di Yogyakarta yang menjual aneka skripsi milik orang lain, termasuk mencari orang yang biasa membuatkan skripsi alias joki skripsi. Oke, kalau aku referensi berapa kalau aku minta contohnya? Kalau referensi paling 150. 150. Kalau pembuatan berapa ya kemarin ya? 6 kayaknya. 6 juta. Iya. Maksudnya aku butuh proposalnya aja, Mbak.